Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Zahid Nafi keluarkan amanat Zahid Hamidi. Berita sepenuhnya, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menafikan yang dia mengeluarkan amanat seperti yang tular di media sosial sejak semalam. Ahmad Zahid berkata dia tidak pernah mengeluarkan sebarang penulisan ataupun mengizinkan mana-mana pihak menulis bagi pihaknya artikel yang dikatakan sebagai amanat Ahmad Zahid Hamidi untuk semua ahli UMNO. Ahli Parlimen Bagan Datuk berkata artikel panjang lebar kononnya dia sebagai Presiden UMNO memberikan amanat kepada ahli parti serta akar umbi berhubung perancangan bersatu untuk terus berkuasa. Ingin saya menegaskan bahwa artikel itu tidak ditulis oleh saya maupun dengan kebenaran saya, tetapi dilakukan oleh orang lain yang tidak diketahui individu berkenan. Saya menyadari saban hari pelbagai fitnah dilakukan pihak tertentu bagi mengucar-kacirkan situasi politik semasa serta memburuk-burukkan UMNO. Saya berharap pihak yang melakukan perkara ini menghentikan segera perbuatan politik jahat, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Semalam Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wanderus ataupun Papa Gomo mendedahkan mengenai amanat berkenan. Amanat berkenan antara lain mendakwa bersatu menggunakan pelbagai cara bagi menyerang UMNO dan kepimpinannya. Dalam tulisan di Facebooknya, Wan Muhammad Azri berkata, amanat itu membuktikan kebenaran rekaman audio Presiden UMNO itu dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim yang tular baru-baru ini. Dakwawan Muhammad Azri lagi, Ahmad Zahid tidak perlu berdolak-dalik dan perlu mengembalikan mandat kepada perwakilan untuk menentukan kepimpinan parti baru parti itu. Dalam pada itu, Ahmad Zahid berharap Ramadan kali ini dimanfaatkan sepenuhnya bagi meningkatkan amal ibadah, bukannya menabur fitnah serta mengamalkan politik tidak matang. Saya menyarankan semua pihak yang mau mendapatkan kenyataan rasmi daripada saya, boleh meninjau melalui Facebook ini dan juga Telegram saya. Semoga semua daripada kita diberkati Allah dan diterima segala amal kebaikan. Salam Ramadan Al-Mubarak, katanya lagi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.